Ini udah. Nah, going live. Okay, live. Halo, selamat malam nih, Bapak Ibu semua. Ya, apa kabar? Ya, kita udah seminggu nih live perdana kedua nih di tahun 2023. Ya, tema hari ini kita bahas strategi di masa Satway ya. Tapi sebelumnya, sambil nunggu mungkin CPV silakan mau nyapa dulu kali. Iya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Apa kabar? Ini hari ini seharian dari pagi, depan dari kemarin malam hujan terus ya. Gimana di tempat Bapak Ibu semua? Bandung kedinginan ini hari ini. Kedinginan ya, benar-benar. Dingin. Sedingin pasar, sepi banget. Sepi, market sepi ya, Ci ya? Sepi, sepi hari ini sepi. Oh, lebih sepi mana sama kemarin-kemarin, Ci, awal tahun? Hari ini kayaknya ya, hari ini lebih sepi. Udah dikasih dingin, sepi dikasih dingin udah. Trailernya pada selimutan kali ini. Oke, ini sambil nunggu juga mungkin ya. Sebentar, kita akan share dulu, bantu share dong. Iya, ini udah ada siapa dari mana aja ya, Bapak Ibu? Coba kita pengen tahu udah ada siapa aja di sini. Selamat malam Bapak Ibu, gimana hari ini? Portonya aman? Halo, Hanbun dari Tangerang. Selamat malam. Gimana Tangerang? Hujan nggak, Pak? Hanbun, selamat malam Pak. Waduh. Guyur hujan nggak? Porto keguyur hujan. Ya, portonya gimana nih? Sambil nunggu yang lain ya. Nah, hari ini agak lumayan ya. Wah, hijau hujan ya, Pak. Sama ya, kayaknya ya. Semua merata ya. Betul. Yang lain gimana? Di tempat lain hujan juga enggak? Porto kembang api merah berarti ya. Enggak banyak rumput, banyak rumput, banyak bunga, Porto. Porto kembang api. Kembang api itu artinya merah-merah semua atau gimana, Ci? Merah merona ya, Pak. Oh, merah merona. Oke. Rokok juga kebakar lagi ya, kemarin udah naik-naik. Gini ya, kalau pasar lagi sideway itu kan berarti polanya zigzag ya, range-nya sempit, mondar-mandir di situ, ya memang peluang kita lebih terbatas dibanding market yang lagi trending ke atas ya, uptrend. Kalau trending ke atas kan berarti kebanyakan saham lagi naik tuh. Kalau sideway, ya mondar-mandir di situ terus ya, support, resistance, bolak-balik gitu ya. Kecuali yang benar-benar punya momentumnya kuat atau punya katalis kuat ya. Ini ada siapa lagi nih Bapak Ibu? Ayo, Coba. siapa lagi nih? Nah, ada yang nyangkut nggak? Ada yang cuan nggak hari ini? Ya, kali ini kita mau bahas ya tentang kondisi pasar kayak kurang darah gitu ya. Aliran uangnya yang belanja sepertinya kurang ya, kurang masuk, banyak kurang yang berpartisipasi di pasar, makanya kayak pasarnya nggak ada tenaga ya, naik juga nggak mau, turun juga segen gitu ya, terus mondar-mandir minus 20 plus 20 terus di situ ya. Nah, ini waktunya kesabaran kita diuji ya. Atau mungkin yang punya skill main ambil pendek-pendek bisa ambil peluang di situ ya, Bapak Ibu. Ya, selamat malam Pak Hanlifung. Apa kabar? Kalau ini Ci, PHE udah ini, udah IPO Ci. PGO. PGO ya atau PHE udah, sih udah. Yang ini? Pertamina Geothermal udah Oh, kemarin. geothermal. Oh, yang geothermal ya, bukan yang hulu energi ya, yang IPO ya. Geothermal kan kemarin ini baratnya digolin di injury time ini. Oh. Di perpanjangan waktu ditutupan dibalikin di harga IPO ya. Oh, turun dulu, turun terus naik lagi. Sampai ARB terus ditarik terakhir. Mungkin kalau tengah-tengah ditarik kan nanti banyak yang jualan kali ya. Jadi pas tutupan, tapi hari ini saya nggak perhatiin. Oke. Ya, malam Pak Ferdi.
Wah, ini Nah, kita mau bahas apa dulu nih hari ini nih? oke. Nah, sebelum sambil mulai, mungkin ya kita coba bahas dulu market update hari ini ya, untuk situasi market seperti apa secara teknikal. Mungkin CWP bisa bantu dulu, Ci. Kita lihat gambaran pergerakan hari ini ya, apa aja yang manggung ibaratnya gitu ya. Betul. Lihat ya. Coba saya share screen ya. Ini pergerakan IHSG hari ini ya, Bapak Ibu Bentar, Ci. Belum muncul muncul, Ci. ya. Bentar. Bentar ya. Ini cocok kalau habis hujan begini nih. Error gitu. Belum muncul ya, Ci? Bentar. Kenapa ya? Ini ngeblank ya kayaknya ya. Ah, Kalau ngeblank. lihat. Bentar ya, Bapak Ibu. Audisnya udah robah sih. Cuman internet nih kalau habis hujan begini dah penyakit. Nah, udah kali ya. Belum, ntar. Muter, di saya masih muter. Nah, oke. Okay. Sebentar, sebentar ya, sebentar. Oke, okay. Cik, lanjut. Udah ya. Ini nih gambaran IHSG hari ini ya. Malah nggak mau gerak nih. Sebentar ya. Secara komposat gimana sih sekarang? Apa? Masih Satwa sideways ya? ya. Tuh ini masih siksak begini ya. Tapi dia bisa bertahan di atas MA50-nya nih. Ini tutup di harga tengah-tengah nih di antara tertinggi dan terendah, buyer sama sellernya sama-sama kuat. Nah, ini berarti bisa diibaratin gitu ya. Sebentar, ini kenapa ngeheng chartnya ya? Sebentar ya. Nggak mau diganti ini, sebentar ya. Oke. Ya kalau lihat situasi mungkin secara Indonesia ya mungkin update aja nih buat teman-teman yang mungkin belum ini apa ya belum pak belum tahu ternyata ada dampak juga ya kenapa kayak bank-bank beberapa mungkin kok kenapa kayak BTPS kemarin tuh apa belum naik gitu ya padahal kan laporan keuangannya bagus banget gitu ya karena ada sentimen jangka pendek sih menurut saya tetap balik lagi jangka pendek itu dari NPL ya atau enggak dari yang macet atau enggak yang kelompok yang menengah ke bawah ini terutama yang mikro ini tuh banyak yang ternyata survei membuktikan dulu zamannya COVID mereka kesulitan keuangan tuh mereka pakai fintech ngambil dari fintech ngambil uangnya tuh dari yang apa yang seperti gitulah kalau kita ngomongin kan butuh uang kan yang butuh cepat dan imbasnya tuh sekarang ya. Kemarin mereka tahun lalu masih ketolong gara-gara banyak startup kan bekerja startup ya bisa dapat income atau bekerja online ya banyak dapat income gitu ya. Nah sekarang agak berkurang tuh di PHK dikurangi yang seperti itu jadi imbasnya juga kena. Nah sekarang ini makanya mundur ya mereka pembayaran tuh ya rata-rata udah ada yang di atas 90 hari yang piutang belum tertagihnya gitu ya. Nah ini yang mungkin jadi indikator ya untuk jangka pendek ini yang cukup mungkin kita perlu perhatikan ya terutama yang segmennya tuh nyaris ke kreditnya tuh ke consumer terutama ke mikro ya mungkin itu yang jadi catatan juga tapi apakah ini akan berlangsung terus menurut saya sih Indonesia ini beruntungnya tuh punya cadangan yang cukup kuat ya cadangan yang cukup kuat karena dari batu bara dari komoditas yang cukup oke okay. Nah jadi akhirnya tuh bisa menggenjot lagi ekonomi nah tinggal kita tunggu momen aja sih harusnya sih pemilu di tahun ini bisa jadi momentum ya gitu. Ya, silakan, Ci. Udah beres? Belum, ini belum belum keluar. Saya pakai chart Stockbit dulu ya. Sok, Dre, kamu update dulu Oke, aja. oke, oke. Sama ada wacana Pak Jokowi bilang itu NIM-nya minta ditekan jangan kegedean, untung bank mungkin. Orang Ya. ada takut ke sana kali. Jadi banknya nggak bisa ngegas lagi ya. Kan kita kan naik kayak sebelum-sebelumnya. Nah, kayak begitu banknya lagi ngegas, disuruh ngerem sedikit. Nah, mungkin alokasi itu bisa juga kali ya. Ya, jadi memang itu wacana ya yang diomongin kan Erick Thohir sama Pak Jokowi ya. Jadi kan
bahwa ngelihat kan laba bank juga all time high gitu kan, mereka menganggapnya bahwa ini gara-gara marginnya tebal gitu ya. Tapi prinsipnya sih menurut saya sih kayaknya sih bukan di sana ya harusnya ya. Tapi memang ya kalau kita sebut bahwa di Indonesia ini tuh kan NIM-nya tuh paling tebal kan, di Asia Tenggara aja tuh Indonesia kan termasuk yang tebal gitu kan, sehingga atraktif, banyak memicu banyak bank-bank asing yang mau masuk ke Indonesia terutama ya. Banyak ya kita tahu kan dari Jepang ya, dari Thailand ya, terakhir itu kan dari Korea tuh yang masuk ke lewat Bukopin kan. Nah ini juga kan jadi banyak yang ngelirik lah dari luar negeri juga kan karena NIM-nya tinggi. Nah tapi memang kita jadi sentimen yang cukup apa ya, buruk ya. Tapi menurut saya semua hanya short term ya, short term aja daya beli, dan mungkin sentimen Pak Jokowi ingin neken ya belum tentu juga ya dalam prakteknya juga bisa langsung dilaksanakan ya saya pikir ya. Apalagi kan ada wacana yang ngomongin bahwa bunga 0%. Kalau menurut saya sih itu wacana yang agak konyol ya kalau menurut saya ya. Sekarang bunga usaha, kredit usaha aja dibuat 0%, ya bank mau untung dari mana ya gitu kan. Bisa kolaps dong kalau kayak gitu kan, biaya dan lain-lain mereka nggak bisa dapat untung ya. Jadi kayak menurut saya sih kayaknya kredit usaha sampai ke 0% sih kayaknya masih agak berat ya. Apalagi kan dulu kan juga pernah ada wacana katanya KPR 0% atau seberapa persen. Prakteknya aja sulit ya untuk dilakukan ya. Apalagi ini tentang kredit usaha kan. Kredit usaha itu kan kalau kita ngomongin kan justru jadi backbone-nya bank ya, salah satunya sekarang kan. Kalau nggak mereka dapat untungnya dari mana lagi dong gitu kan. Berat ya. Jadi kalau misalnya sih jangan terlalu takut ya, semua tuh hanya sentimen sesaat. Jadi balik lagi short term ya. Nah, apakah ini time to buy ya? Saya sih nggak bilang seperti itu juga ya. Silakan disesuaikan dengan keyakinan masing-masing ya. Tekanan jangka pendek ini masih cukup lumayan menurut saya ya, karena satu tadi ya, daya beli belum pulih gitu ya. Kalau kita lihat di sektor realnya juga di Januari Februari ini kan memang belum pulih nih secara sektorial ya. Retail, consumer itu masih belum baik ya. Nah, apalagi saya juga tadi dengar dari yang perayam-ayaman nih untuk apa culling yang dilakukan oleh pemerintah ini tuh cukup masih kecil, masih sedikit dibandingkan yang sebelumnya, sehingga harga untuk DOC dan harga ayamnya tuh masih cukup rendah gitu ya. Kenapa? Karena inflasi. Pemerintah saat ini belum memfokuskan untuk melakukan culling terlebih dahulu karena mereka lagi fokus-fokusnya untuk mengontrol inflasi justru ya, dengan dampak BBM yang tahun lalu kemarin mereka tidak fokus untuk melakukan culling ya, sehingga ini dampaknya agak cukup kurang baik ya kita ngomongin untuk jangka pendek balik lagi. Nah, mudah-mudahan ya dengan lebaran dan gitu ada pemilu di second nanti yang di semester kedua ini tuh mulai banyak kampanye. Ini mulai harusnya mulai bergairah ya, dana itu mulai muter gitu kan, mulai turun nih gitu kita sebut ya. Kan ada pilpres, pilkada ya untuk tahun depan kan 2024 harusnya sih mulai muter ya. Kurang lebih seperti itu sih mungkin. Kalau dari teknikal gimana nih Ci kira-kira? Bentar nih, saya lagi keluar masuk lagi tadi kelempar. Masih belum ini ya, saya cobain dulu pertanyaannya kali ya. Teman-teman nih kalau yang mau bertanya silakan ya di kolom chat ya. Kalau saya gimana nih strateginya di masa sideway ya. Saya sih anjurin buat teman-teman yang pertama tuh harus punya mindset dulu yang baik ya. Jangan berarti bahwa mindset itu tuh ibaratnya gini, wah pasti ada jurus jitu untuk dapetin multibagger di masa ke apapun juga gitu ya. Saya pikir sih itu mindset yang kurang tepat. Jurus apapun pasti akan ada plus minus ya, di masa-masa tertentu dia akan perform, di masa tertentu juga tidak perform gitu. Saya yakin semua teknik apapun itu juga pasti akan mengalami hal yang serupa ya, apalagi secara umumnya kondisi IHSG ini kan nggak bullish ya kalau kita ngomongin kan masih sideways ya, apalagi kan kemarin sempat ada bearish mungkin ya. Nah jadi prinsipnya komunikasi yang penting kita harus pahami dulu ke perusahaannya ya, perusahaannya harus paham secara mendetail ya, dan kita memilih mengurangi porsi portfolio kita. Artinya gini, tadinya yang kita punya pilihannya 10-15 saham, kita lebih baik kurangi, jangan terlalu nafsu di 15 saham beda-beda sektor ya. Saya sarankan concentrate ya, kurangi jumlah portfolionya ya,
kita lebih membobotkan ke saham-saham pilihan yang menurut kita tuh untuk jangkanya untuk long term, ya, sehingga kita bisa ngantisipasi. Nanti kita kan nggak tahu nih ada situasi seperti apa lagi, apakah misalkan situasi kok kalau kondisi gimana nih, ada yang cerita katanya bakal crash. Ya saya kan nggak pernah tahu ya apakah akan crash atau tidak gitu kan, atau tiba-tiba bullish ada apa di semester kedua ini karena ada sentimen yang cukup baik, bisa jadi gitu kan. Tapi juga ada sentimennya buruk, ternyata perang bertambah luas, yang tadinya Ukraina terakhir Cina mungkin ke Taiwan, bisa jadi perang makin memanas. Ya apapun possible ya kalau kita sebutkan. Tapi balik lagi ya, kita nggak terlalu pusingkan dengan keadaan makro tadi. Lebih baik kita fokus di emiten-emitennya, kita persempit emiten pilihan kita, dan kita punya cadangan. Nah cadangan uang yang tetap kita nggak semuanya kita belanjakan. Ya, di luar saham gitu kalau kita bicara. Entah itu kita ngomongin punya dalam bentuk obligasi, dalam bentuk RDPU ya, atau dalam bentuk yang lain gitu ya, yang liquid. Nah kita bisa deploy ya sekali-sekali kalau keadaannya marketnya mungkin nggak baik gitu kan. Ada dua kan pilihannya kan kalau kita lihat kan. Kalau secara yang saya bicara secara teknikal lah, confirm kadang-kadang gini yang saya sering lakukan ya. Saya sudah masuk satu emiten atau nggak beberapa emiten lah kalau kita bicara, saya ambil lah misalkan 3 emiten ya. Nah 3 emiten ini tuh saya punya sejumlah uang sekian yang sudah saya masukkan ke saham tersebut gitu. Ya misalkan anggaplah misalkan dari porsi kekayaan saya tuh misalkan saya masukkan 30% misalkan di saham saham ya. Nah 30% ini saya sudah belikan, belanjakan di saham yang saya yakin gitu kan. Nah saya tapi masih punya cadangan nih di luar nih. Cadangan di luar, yang aset yang liquid, yang nanti andai kata konfirmasi ini ternyata oh performnya baik dari perusahaan tadi, saya mungkin akan nambah. Atau ternyata hasilnya tuh ternyata sentimennya globalnya buruk, makin turun. Nah kesempatan saya untuk melakukan averaging down. Ya jadi bisa lakukan seperti itu ya. Jadi saran saya sih kurangin portfolionya teman-teman, jangan terlalu banyak saham. Artinya gini, bukan jangan terlalu banyak saham, jangan terlalu banyak jumlah sahamnya. Concentrate ya mungkin ke 3 sampai 5 saham dan punya dana di luar yang dingin ya untuk kita bisa deploy kapanpun juga. Jangan takut kita punya cash. Kadang-kadang kan di posisi seperti ini juga kadang-kadang teman-teman atau enggak banyak orang juga aduh kesempatan murah ya, udah aja beli sebisanya gitu kan. Ya kalau menurut saya posisi itu nggak salah, tapi selama sudah yakin silahkan gitu ya. Tapi saya sarankan juga tetap harus punya cash yang dingin gitu ya. Tapi kalau keluar cash semua nih karena takut semua katanya ngomongin tentang crash, ya menurut saya kurang tepat juga ya. Karena kalau tinggalin semua juga kan sayang banget ya, kalau ternyata ada kesempatan bullish ya kita pun dana yang sudah kita tempatkan ini nggak maksimal gitu kan kalau kita ngomongin. Ya mungkin seperti itu sih strategi saya. Tapi kalau dari CVV silahkan sih secara teknikal dulu. Oke, kita lihat IHSG ya. Hari ini ya masih mondar-mandir sih antara 68 sampai 69 ya, masih di range sini ya. Paling sering mondar-mandir di sini ya. Nah, ini hari ini bertahan di atas MA50-nya. Tapi volumenya nih, volume hariannya tuh makin lama makin tipis ya. Kalau kemarin tuh segini ya. Kalau 100 masih seperti ya. Tuh, ini volume-volume hariannya. Kemarin sama hari ini, tiga hari terakhir ini cuma di sini nih, lebih sepi dari biasanya ya. Mungkin nunggu ada berita apa kali ya, berita sentimen yang bikin orang ngambil tindakan beli atau jual ya. Jadi hari ini masih sepi-sepi aja gitu. Nah ini buat IHSG hari ini ya. Nah kita lihat lagi sektor yang per sektor ya. IDX Finance ini backbone-nya IHSG. Coba kita lihat ada di mana ini. Sama ini posisi ketahan di MA50 dia nih. Karena emang mirip pairing ya. Ini kalau biasa gini ya. Bapak Ibu, teman-teman. Kalau biasa orang fundamental memproyeksi kira-kira nih nanti return laporan keuangan perusahaan ini bakal gimana gitu. Nah kalau orang teknikal biasanya memperkirakan ini pattern apa nih yang mungkin bakal jadi nih kalau jadi pattern begini ya. Nah ini nih kalau kita mau pede kepedean ini ya, wah ini kayaknya
lumayan nih bakal naik terus. Nah, ini mungkin akan bikin bahu kiri, kepala, bahu kanan ya. Kalau yang ngarep ini positif ya. Jadi bikin inverted head and shoulder. Kalau kalau yang nggak kira-kira memproyeksikan ini bakal kuat naik pattern apa mungkin yang terjadi ya. Tapi kan kita nggak di area situ ya. Nah, ini buat composite. Tadi IDX-nya kita IDX non cyclical ya. Non cyclical tuh berarti yang konsumen yang selalu ada, bukan siklus ya. Ini tuh udah mulai turun. Kalau kemarin kan dia naik terus nih, narik terus ya ke atas. Ini kalau di technical ada istilah double top nih. Ini gunung, gunung bikin M kebalik, tapi target penurunan karena ini sampai segini, ini udah jadi. Ini udah area beli lagi nih. Kalau nggak mantul, ada yang A50 jadi support berikutnya di sini. Nah, ini cukup lumayan beratin IHSG ya. Jadi berat naik deh. Tapi kalau dilihat-lihat pergerakan harian itu biasanya -30 sampai +20 bolak-balik di situ ya. Nah, terus ada IDX energi ini yang biasa kemarin paling dominan ya. Ini kita lihat gimana IDX energi. IDX energi udah mulai gak sekuat sebelumnya. Kalau sebelumnya kan uptrend ya. Tuh lihat ya, di atas 3 MA ini dan terus bikin higher high, higher low. Nah, ini udah mulai lower low, lower high nih. Ini hati-hati nih, kalau balik downtrend berarti bakal melanjutkan pelemahan. Nah, kita pantau harga batu baranya ya, batu bara, minyak. Nah, ini ada di sini. Tapi ini bukan pasti sesuatu yang pasti. Kita cuma antisipasi kalau kira-kira melemah dia ke area mana sih gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau ini dia ada di area support yang tadinya resisten dia sebelumnya nih. Ini resisten dia kan. Ini di area support kuat nih. Kalau tembus, ya dia mencari support baru lagi. Terus IDX, cyclical ya. Nah, ini juga sideway, tapi siap-siap nih. Kalau udah sideway gini, hati-hati. Kalau tembus ke atas, dia bakal lonjakannya lumayan tebal, lumayan kencang. Tapi kalau ke bawah, tembus ke bawahnya juga lumayan dalam. Karena itu kan artinya udah kekuatan yang seimbang ya. Sebentar. Nih, ini siksak tuh ya. Ini support buat singkal. Terus yang menarik ini IDX property. Kalau dilihat udah mulai dari bawah pick up ke atas ya. Yang lo ya siksa terus ya, Ci ya? Tuh ini. Kan kita si siksaan pasar itu biasanya lebih kejam dari hukuman seharusnya ya. Nah, ini tuh udah di area support kuat dan dia bisa mantul nih. Tapi masih polanya pola sideways di bawah, siksak tuh. Masih siksak. Jadi kalau mungkin bisa berpeluang menguat dalam jangka pendek karena ini masih di area support, ini resistennya di sini nih. Kita bisa pakai area MA50, MA20. Terus IDX infra ya. Infra sama ini enggak kuat ya. Ini udah sideway di bawah tapi dikasih bar merah nih, tembus 3 MA-nya nih. Berarti sellernya udah mulai dominan ya. Hati-hati kalau ini enggak mantul. Terus IDX basic industry kali ya. Ini consumer basic industry masih belum menguat juga, belum ada katalis ya. Trio metal masih mondar mandir terus ya. Tuh, masih sideways di bawah, masih belum ada indikasi penguatan. Kita lihat aja ini yang ada di Inco. Inco juga masih di support. Tuh ini. Ini area resisten sebelumnya, jadi support ya. Inco yang digadang-gadang electric vehicle ya.
Ginkgo, terus Antam. Nih, Antam juga ada di support ya. Ini mulai menguat nih. Kita lihat di MA jam-jamannya. Hijau buat hari pertama. Ini Antam turunnya udah mulai ketahan ya. Support area 2000-an. Tapi kalau 2000-nya tembus, hati-hati ya. Terus timah. Timah juga sama mirip ya. Kau udah mulai supportnya di sini nih 6.550. Ini mulai ada penguatan. Nah yang menguat kemarin ada di Stargores. ASII udah mulai ya. Otomotif mobil-mobil ya. Ini udah mulai oleh pattern udah higher high. Hello, tapi ini jangka pendek, tapi ini kita bisa pakai ini supportnya ya, karena ini sama ya. Ini asal dia bisa menguat di atas 6000, kita bisa anggap ini mulai uptrend. Terus ada di IMAS. IMAS juga lumayan kuat ya. Ini masih jauh ke atasnya tuh, panah segini ya. Nah ini kita mesti lihat dulu angka penjualan mobil kira-kira gimana. Ini sudah pre-covid ya, udah mulai balik normal, kira-kira udah mulai ada perbaikan belum gitu, itu dicek ya. Ini kalau udah perbaikan sesuai inline sama gerakannya biasanya. Ini ada support di area resist dia di 1030 pas ya. Ini low-nya hari ini 1030, ini high kemarin ini 3 bar ini ada di 1035 nih. Samperin segini, resisten jadi support dia ya. Lalu pendukung dari mobil sendiri apa? Nah, apa? Spare part mobil listrik ada Dharma. Nah, DRMA lumayan ini kuat nih. Tembus resisten kuat di 700 ya. Dia bisa ini kita bisa pakai area 700-an jadi support dia berikutnya nih. Selama dia di atas 700 masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan ya. Katanya dia ada corporate action juga. Terus apalagi auto nih, auto juga spare part mobil ya. Nah ini, jadi biasanya kalau abis turun dalam yang ada pemulihan itu kan mobilitas ya, mobil-mobil, otomotif dan teman-temannya biasanya. Ini terus auto masih menguat ya. Tapi ini ketinggian, nah ini ada support di 1600-an, di 15.8 lah ya. Terus apalagi udah ada spare part, ada mobil, ada bannya, gajah tunggal, kita lihat nih gajah tunggal udah mulai cukup menarik ya, bikin kayak anak tangga, higher high, higher low. Nah ini dia kalau tembus 650 dan bertahan di atas ini nih 600 masih berpeluang melanjutkan penguatan ya. Ada saya ulang lagi ya Bapak Ibu, selalu diingetin apapun nama saham yang diomongin hari ini ataupun kapan aja dengan nama saham, bukan rekomendasi beli atau jual ya, tetap dianalisa menurut profil risiko Bapak Ibu masing-masing. Terus apalagi ya kita ini ada pertanyaan, bukan ada ini Ci, PBRS gimana Ci katanya? PBRS kalau nggak salah ada corporate action ya. Saya nggak ngikutin. Technicalnya, technical Ci. Technical masih support di 50 lah. Oh support 50, PBRS sih saya pikir sih kalau mau buat investasi mah mending jangan lah. Enggak, kita mesti pastiin dulu ya itu dana buat right issue-nya bikin dia jadi bagus enggak gitu. Uangnya cukup enggak, cash flow-nya buat bayar biaya bulanan dia gitu ya. Kalau enggak salah cash-nya sedikit banget gitu kemarin saya lihat. Kalau sebenarnya murah, murah ya, Dre. Cuman selain murah dipertimbangin lagi faktornya ya. Kalau saya sih pernah pelajari dulu PBRX itu sekilas dari kalau rasio tuh menarik ya. Tapi PBRX emang kecil ini. Ya, cuman masalah utamanya tuh adalah di cash flow ya. Cash flow dia tuh secara operation kan minus terus.
Artinya dia nggak berimbang ya. Kan kan tekstil ini terutama kayak pabrik model PBRX ini kan kapital intensif ya. Artinya itu kan betul-betul membutuhkan dana atau modal besar untuk capex. Belum lagi di apa dari operation dia kan berat ya. Kasih piutang cukup lama ke brand-brand besar atau ada yang bermasalah mungkin gitu kan. Jadi perputaran dia tuh nggak baik ya kalau menurut saya ya. Nah ini yang mungkin perlu harus di sikapi ya, secara penjualannya bagus tapi piutangnya juga nggak bagus juga perlu bahaya ya. Jadi kalau menurut saya sih kayaknya biarpun ada red issue berhasil atau gimana perlu di hati-hati karena kan nature bisnisnya udah seperti itu ya gitu kan. Jadi tetap aja nanti uang yang dikumpulin itu nggak kegerus lagi, hilang lagi gitu kan. Jadi nggak, menurut saya sih agak hati-hati aja sih. Ya bisa-bisa jadi salah sih, bisa ada perbaikan ke depan tapi kalau lihat dari polanya dari seperti itu ya udah kebaca sih harusnya ya. Gitu. Mungkin yang Kalau lain saya sih. yang deket 50, saya takut dikandangin. Mending kalau udah 70 gitu, kalau nggak serak bisa kaburnya gampang, bongkirnya. Kalau di 54, nanti deket ke 50, ya kita dikerem di situ lama, nanti in the cost bisa bulanan atau tahunan ya. Tapi katanya support terkuat ya. Iya, support terkuat. Tapi nanti jangan salah, bisa dibuka itu 50, katanya bisa dijual beliin juga. Oh iya. Itu hati-hati, bisa sewaktu-waktu dibuka ya. Jadi jangan terlalu kepedean juga, dan bisa di pasar nego. BSDE katanya sih sama INKP. Sama ini ada pertanyaan nih, Aisa masih bagus untuk invest kok katanya. Aisa ya, Aisa masih oke okay ya. Jadi Aisa sendiri itu saya sih masih pegangnya sampai detik ini pun saya nggak jual. Jadi karena saya ngelihatnya turnaround dianya tuh turnaround udah kelihatan dari penjualannya, dari jadi pertumbuhan growing penjualannya cukup baik ya, di atas double digit. Bahkan beberapa untuk produknya dia tuh bahkan sampai kenaikannya tuh cukup tinggi ya. Kayak contohnya di Bihunku sama di ya yang lain-lain lah produknya dia gitu. Secara overall sih omsetnya double digit lah naik ya. Biarpun belum translasi ke bawah, ke bottom line, tapi saya pikir ini mah tinggal masalah waktu aja sih. Ya tinggal masalah waktu ya. Apalagi manajemennya juga saya lihat cukup kompeten, jadi harusnya sih ini bisa buat invest, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini sih bisa invest buat jangka panjang ya. Saya sih lagi mempelajari ini sih, Intelligent Fanatics. Kemarin kan saya lagi saya terus terang ya, kan kalau tipikal investor tuh banyak ya, kalau kita ngomongin kan ada yang senang di siklikal, ada yang senang seperti ini. Saya kebetulan lagi senangnya tuh lagi pengen memfokuskan diri itu ingin yang menjadi 50 sampai 100 bagger gitu ya, mudah-mudahan ya. Ya kita mudah-mudahan lah kalau memang sesuai gitu kan. Nah salah satu kriteria untuk mendapatkan 50-100 bagger ini tuh harus punya manajemen yang kriteria itu adalah intelligent fanatics. Fanatics itu mirip yang Charlie Munger ceritakan ya. Nah dia diceritakan bahwa salah satu ciri-cirinya tuh dia selain manajemen ini frugal, dia benar-benar mementingkan dari semua stakeholdernya dia. Dan dia bisa menciptakan value creation sih, gitu kan. Nah ini saya ngelihat ciri-cirinya tuh ada di Aisa sih, kalau saya lihat ya. Nah mudah-mudahan sih bisa saya pegang dan bisa bertahan dan bisa naik ya. Ya bisa, ya saya sih impian saya sih pengen dapat segitu ya, tapi kita tetap harus evaluasi dan kita juga tetap harus pantau nih kinerja manajemen. Jangan-jangan kan dalam perjalanannya bisa jadi kan nggak sesuai gitu kan. Kalau nggak sesuai ya saya pasti keluar gitu kan. Tapi kalau misalkan kinerjanya kita tetap pantau dan tetap on the track, ya saya pikir sih mudah-mudahan kita bisa dapat perusahaan yang growing gitu. Gitu sih, Ci. Itu bukan rekomendasi beli atau jual ya, Bapak Ibu. Ya. Nanti dipelajari. Jangan nanti kalau besok turun, Anda disalahin. Betul, nah itu dia. Nanti jangan-jangan nanti kalau udah lagi turun malah saya disalahin ya Ci ya, kalau kita ngomongin ya. Lagi naik nggak dibagi ya Ci ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Ferdi. Cak sama SBMA pandangannya gimana kok Andre? Saya baca dari atas. Oke, Cak dan SBMA. Cak ini menarik ya, perusahaan market cap kecil diakuisisi sama Pak Hermanto Tanoko ya. Kebetulan saya juga melihat bahwa Pak Hermanto Tanoko juga punya calon IF ya. Dia tuh saya pernah kunjungan juga ke pabriknya di Avian sama di Cleo, itu luar biasa ya, manajemennya luar biasa gitu kan.
Dia mengubah perusahaan Cleo ini yang tadinya tuh rugi, perusahaan air minum, kan air minum mineral putih dulu mah ya, dari air teh, kok dari teh dulunya tuh ya, perusahaan perusahaan teh dirubah jadi air gitu kan. Begitu dia kasarnya tuh butuh waktu sih ya, dia perjalanan Cleo sampai sebesar ini juga kan nggak dalam waktu setahun atau 2 tahun gitu kan. Tapi itu growingnya luar biasa sekarang Cleo, dan hebat, jadi perusahaan hebat ya, menyaingi, bahkan bisa menyaingi sama brand-brand besar yang lain gitu kan. Nah, Cak ini dengan kehadiran Pak Hermanto Tanoko ini, kita berharap ada potensi ke arah sana gitu kan. Tapi namanya juga potensi kan, kita juga belum tahu nih apakah butuh waktu berapa lama, apakah akan cepat atau tidak. Nah, ini juga perlu kita lihat gitu kan ya. Jadi saya sih tetap akan, saya ini masuk ke watch list saya akan pantau gitu ya, apakah akan kinerjanya membaik atau tidak. Kalau saya sih melihat ke sana untuk Cak ya. Nah, kalau untuk SBMA gimana? SBMA ini juga jadi watch list saya juga. SBMA ini menarik ya. Jadi manajemennya juga baik-baik ya, jujur saya lihat tuh ya. Jadi apa adanya kalau ngomong kan, Bu Sintianya gitu ya, sama manajemennya yang lainnya juga gitu kan. Itu saya pikir sih dan mereka tuh sudah mendalami atau enggak di bidangnya tuh benar-benar sampai detail ya kalau kita ngomongin ya. Jadi artinya tuh kalau kita tanya apapun juga tuh mereka ngejawabnya tuh dengan fasih, dan mereka bisa gambarkan ya bagaimana resikonya, apa tantangannya, dan mungkin keyakinan mereka gitu ya. Nah, ini yang saya seneng sih dengan manajemen seperti ini. Ya cuma sayangnya kan proyeksi terakhir itu tuh belum sesuai dengan harapan saya aja sih. Ya, jadi proyeksinya tuh saya sih berharapnya lebih ya dengan kenaikan keamanan kapasitas, tapi ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Nah, jadi ya kalau saya sih berpikir saat ini saya menjadi wasit saya dulu deh untuk SBMA gitu, Cici. Oke, semoga menjawab ya. Ini dari Pak Fauzi. Bluebird menarik kok, jalanan sudah ramai sekali Bluebird Sliweran, tarif relatif sama dengan GoCar, struktur keuangan sehat, aksi koperasi makin menarik seperti mulai fokus ke logistik. Oke, okay. Ya. Nanti Bird kayaknya chatnya juga dilihat sih ya, tapi Bird memang menarik sih. Ya. Ya, Bird udah balik sebelum COVID ini. Oh gitu, udah balik ya, oke. Okay. Nah Bird menarik sih, kalau saya lihat tuh dia punya potensi yang besar sih ya, karena kan lawan-lawannya dia betul ya, tarifnya kan udah sekarang tuh udah bisa nyaingin lah si Bird ini kan. Dan lagi pula kan rencana manajemen ini tahun depan tuh akan nambah apa ya, nambah armada tuh berapa banyak gitu kan, capexnya cukup lumayan, berapa triliun gitu, 1 triliun kalau nggak salah tuh ya, untuk nambah berapa ribu armada lah kalau nggak salah tuh. Nah, tapi tinggal kita melihat lagi apakah bisa terpenuhi nggak nih mobilnya gitu kan. Sekarang kan mobilnya juga kan cukup sulit nih untuk produksi juga kan, nggak gampang, indennya juga cukup lama gitu ya. Biarpun otomotif memang sekarang rame ya, makanya Dharma sama apa kan cukup rame auto ya. Nah, balik lagi kalau dari Bird-nya sendiri sih saya lihat memang potensi sih, memang potensi. Cuman apakah sejauh sampai multi-bagger kayak gimana, saya pikir sih nggak. Mungkin bagger bisa ya, tapi kalau sampai multi-bagger saya masih belum bisa lihat gitu ya kalau kita lihat. Untuk harga saat ini ya, kalau kita ngomongin kan sekarang tuh kalau nggak salah 4T lebih aja ya, hampir 5T ya, Ci. Kalau nggak salah tuh market cap-nya. Jadi saya sih masih belum lihat dalam jangka pendek ya, artinya setahun kemudian tuh apakah bisa multi-bagger, ya ini masih jadi tanya. Fokus ke logistik juga kan masih too early ya, saya pikir ya saingan juga cukup banyak. Paxel memang bagus ya, tapi juga kan masih masih kecil lah kalau kita sebutnya. Kontribusi terbesar dia tuh tetap di taksi kan kalau kita ngomongin ya. Nah, tapi mungkin kita tinggal lihat nih apakah mungkin jadi hasil nanti dari yang berikutnya seperti gimana. Kuartal 4 ini kita bisa jadi cerminan sih untuk kita lihat harga wajarnya di berapa gitu ya. Gitu, Ci, kurang lebih. Oke, okay, thank you ya, Andre. Namun sama lihat pesaing-pesaingnya tuh gimana ya? Betul. Ya, bisa menang nggak? Berarti dia kan udah bisa ngelewatin masa persaingan itu ya. Taksi online. Ya, Ci, ya? Ah, dia masih seger buger gitu. Mereka udah pada kecapean, dia masih tenaga kuat gitu ya. Nah, itu patahan-tahan napas lah itu.
Terus pada khawatir inflasi US ya belum sesuai target pasar ya masih lah ini ya. Dan yang perlu diingat ya Bapak Ibu, kekhawatiran itu di pasar akan selalu ada. Nunggu nggak pernah khawatir, nggak ada penjahatnya, nggak pernah ada, pasti akan selalu ada. Nah cuman itu nyerangnya ada di mana, di sektor mana gitu. Nah kita juga pintar-pintarnya pilih sektornya sama pilih masuknya di level berapa gitu ya. Terus ya jadi kalau lagi pasar kayak gini jangan terlalu berani HK ya. Antri ya, main jual-jual mahal lah. Kalau belum cocok harga ya nanti saya cari yang udah cocok lah gitu kurang lebih ya. Nah, ini saya bacain pertanyaan lagi Pak Berek udah. Ini nih BTPS gimana kok pertumbuhan bottom line oke, tapi harga digenjet terus. Tadi sih di awal udah ngobrol ya udah mungkin ya. Ya. Gitu. Bisa dicek lagi deh nanti yang itu di obrolan saya di awal. BTPS. Mungkin kadang-kadang juga turun tuh bukan karena fundamental, ada juga ada mungkin yang punya sahamnya banyak jualan tukar bisa ya. Kita kan nggak tahu ini alasan jual ya. Kalau alasan beli ya orang ngarep naik kan. Kalau alasan jual kan kita nggak tahu ya. Tapi ini supportnya ada di level 2350 ya. BTW, tapi menarik sih kalau kita ngomongin ya. PBRX udah, Aisa udah, Aldo sama CES apa yang masih on track kok Andre? Masih sih ya, kalau casap sih nggak murah ya saat ini ya. Jadi saya sarankan sih hati-hati juga ya. Misalnya jadi kita lihat Arna-nya kemarin kan secara penjualan turun tuh. Pasti di casapnya juga turun sih. Nah, saya pengen perhatikan di Q4 ini kayak gimana gitu ya. Kalau untuk casap gitu kan. Arnanya soalnya turun nih secara penjualan gitu kan. Pasti ngaruhnya di Arna. Di casap. Karena kan dia distributor utamanya kan untuk Arna. Ya, kita lihat di retailnya apakah akan turun nggak. Tapi kalau lihat dari sentimen consumer saat ini sih di kuartal 4 sih semua rata-rata turun ya. Saya kita lihat ya karena efek mungkin BBM naik. Jadi ada imbasnya ya, saya sih jadi nggak berpikir yang kuartal 4 ini tuh akan bagus sih seharusnya ya casap gitu. Nah, kalau untuk yang apa namanya tuh belum lagi kan utang dia kan cukup lumayan besar tuh. Jadi kayaknya perlu ada tekanan dulu dan jangka pendek sih harusnya ya. Nah, kalau Aldo mesin paper mesin duanya tuh mundur ya, dia kan telat ya. Kalau nggak salah tuh terakhir kita lihat berita tuh baru jalan di Februari. Jadi kan awalnya kan Desember yang dia inisiasikan, tapi ternyata nggak sesuai dengan harapan nih. Jadi Februari nih baru baru mundur. Tapi saya sih masih hal seperti itu kan minor ya saya pikir ya. Jadi mungkin harapan kita yang tadinya pengen hasil income-nya tuh sudah muncul di kuartal 4 atau minimal kuartal 1 ini ya kita harus tunda dulu. Tapi tantangan di Aldo cukup banyak sih. Tantangan di Aldo tuh contohnya kan apa pelanggan dia yang utama tuh contohnya kayak Indorama lah. Indorama aja kan sampai shutdown di mesin ya, mesin-mesin produksinya dia tuh shutdown juga tuh gara-gara kemarin mungkin permintaan ke luar negerinya kurang. Ya, itu dalam sejarah tuh katanya Indorama nggak pernah tuh shutdown gitu kan mesin, tapi kali ini shutdown gitu kan. Ya jelas apakah akan ada imbas nggak ke Aldo? Akan ada imbas terutama di permintaan seperti paper core-nya itu paper tube-nya itu akan menurun ya kalau kita ngomongin. Nah, tapi bagusnya Aldo tuh dia bisa diversifikasi pelanggan sih. Kalau di tube-nya kurang baik, core-nya lagi bertumbuh nih, di consumer dan lain-lain itu lagi bertumbuh gitu kan. Nah, itu jadi kelebihannya Aldo sih yang bisa diversifikasi. Tapi saya sih nggak expect di kuartal 4 dan kuartal 1 ini kayaknya sudah langsung sesuai dengan saya harapkan ya. Tapi minimalnya saya pengen expect lihat tuh di kuartal 2 ke atas sih. Mudah-mudahan ya kalau nggak tahun ini 3T ya mungkin bisa di 2,5T gitu kan. Karena kan mundur 1 bulan, mundur 1,5 bulan lah. Ya karena kan Februari baru jalan ya. Mundur 2 bulan deh kalau kita ngomongin baru runningnya anggap aja baru sekarang-sekarang ini. Jadi saya expect sih baru Maret ya baru dapat hasil. Jadi Aldo apakah masih oke? Okay? Kalau saya sih masih ngelihatnya oke okay sih. Ya, tapi balik lagi kalau yang pengen jangka pendek, ya sorry to say ya, jangan mengharapkan Aldo ini akan naik gimana dulu sih jangka pendek gitu, Ci. Ya. Ini sabarnya diperpanjang ya, Rek. Ya, harus sabar sih kayak gini mah ya, jadi nggak bisa. Sabar, diperpanjang. Kadang-kadang dinamika bisnis kan macam-macam ya.
dinamika bisnis ya Ci ya, kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin kita nggak harapin gitu kan, nggak sesuai dengan rencana luar ya. Oke lah. luar kendali kita yang kita nggak bisa kendaliin, kayak kemarin tuh Dre, ada Cimory sama Esa tuh, Apanya? Esa Oh. kagak dimasukin, Cimory dikeluarin, lihat itu Oh gitu? asik. Iya Oh. nih, Esanya naik nih 2 bar. Hah? Kenapa itu sih? Hah? Kenapa itu? Nggak tahu MSCI-nya robah tuh, ini turun dua Oh. bar. Wah gila ya. Turunnya berapa persen tuh ya lumayan ya? Mana ada yang tahu dituker gitu kan? Iya. Betul, betul, Kan betul. Cimory juga bukan barang, bukan saham jelek kan? Iya, betul. Ya, performa Nah juga itu di luar bagus kendali ya. ya. Jadi kalau misalnya, kalau kena yang begitu ya udah jangan kecil hati lah. Itu bukan karena kita salah atau apa ya. Memang ada beberapa hal di luar kendali kita ya, Bapak Ibu. Ya, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi. INKP. Kita lihat ya, INKP. indah ya. Oke. INKP ini udah mulai kebentuk support nih kalau saya lihat ya di area 78. Kita mau menjelas lagi di sini. Nah, ini nih. Kita bisa pakai ini nih, area 7800 jadi support ya. Karena ini side di bawah ini udah mulai menarik. Apa kenapa? Karena berarti turunnya udah mulai berhenti, sellernya udah mulai reda nih, buyernya udah mulai ngumpul, makanya harganya nggak turun. Nah, ini udah mulai ada supportnya. Terus, kalau laporan keuangan gimana ya INKP ya, Dre? Apa? Maksudnya sorry? Laporan keuangannya gimana ya INKP ya? Udah keluar belum ya? Belum, kayaknya kuartal 4. Empat belum ya? Belum, ntar. Saya sih belum cek ya. Saya nggak terlalu ngikutin yang HP sekarang ini. Cuman kemarin sih terakhir net income-nya tinggi sih, gede, tumbuh luar biasa ya. Market cap-nya 43 T sih, masalahnya kan sudah terlalu besar, jadi saya nggak terlalu seneng sih masuk kriteria saya lagi sekarang ya, Andre gitu. nggak suka yang berat-berat, maunya yang enteng-enteng. Yang enteng-enteng lah, yang small-small lah saya mah deh gitu. Tapi kalau lihat laporan keuangan 3 kuartal udah naiknya kencang dibanding tahun lalu ya, udah ada improve. Nah ini mungkin yang belinya lagi bingung kali ya, ragu ya, mau dijual laporan keuangannya bagus, mau beli kok nggak ada tenaga, ya makanya jadi di bawah terus umpel-umpelan. Pak lirik-lirik terus yang mau beli ngeliatin, terus yang mau jual juga ngeliatin, terus ya jadi begini nih pasarnya mager. Tapi Terus kalau kalau ngomongin jangka pendek sulit ya Ci ya, prediksi ya Ci ya. Contohnya susah kan iya. ya lebih baik kalau kita berharap kita melihat jangka panjang, kita mau ngelihatnya di masa sekarang tuh saya sih lebih cenderung kita memikirkan jangka panjang. Contoh kayak Aldo nih. Aldo kan saya memikirkannya dia tuh kan lebih fokus ke brown paper contohnya ya, ke kertas recycle kan kita ngomongin. Dan demand growing dia tuh masih sangat besar gitu kan. Artinya tuh kebutuhan market itu tuh belum terserap dengan baik gitu ya. Yang kita dengar sendiri kan kalau meeting CEO dari manajemennya kan Aldo seringkali ngomong gini bahwa demand dari pasar itu nggak terserap. Artinya tuh mereka tuh justru dikejar-kejar gitu kan. Kapan nih tambah mesin? Bahkan untuk nungguin PM2 ini aja tuh mereka katanya udah ditungguin tuh sama sama buyer ya. Kalau kita ngomongin kan yang bikin kayak pabrik corrugated kayak apa, mereka udah tungguin gitu kan. Kapan kamu nambah? Kapan kamu nambah? Jadi karena faktor ini telat juga ya sebenarnya tuh yang rugi ke mereka sendiri juga gitu kan. Nah jadi balik lagi karena permintaannya masih tinggi, saya sih ngelihat untuk jangka panjangnya sih masih bagus ya perkembangan growingnya ya gitu. Sesimpel seperti itu sih saya ngelihatnya ya. Jadi Aldo, apakah akan mudah-mudahan saya bisa pengen jangka panjang nggak? Ya mudah-mudahan ya. Kita pantau aja kinerjanya lagi ya balik lagi ya. Oke, hey, semoga menjawab ya Pak. Nah, tanya lagi TBLA kok dari kemarin sideways terus. Nah, mungkin teknikal sekali, Ci. TBLA, Ci. Sideway. Ya. Ini emang kebiasaan ini dari dulu sideways terus paling paling mager dia ya. Kalau lihat ya. Berarti kan kalau kalau nggak salah ya dia related ke B30 kayak gitu ya. Nah, ini kalau mungkin ada berita B30 atau yang bobo ke sana mungkin bisa jadi trigger bagi dia, karena kan ya kuatnya dari situ ya dibanding CPO-CPO lain yang ngebedainnya dari situ. Kalau CPO lain kan udah ada gerak dulu tuh, kalau si TBLA memang dari dulu terakhir geraknya, mungkin nunggu ada news itu kali ya. Iya, sama dividen kali sih. Nah itu karena dia dividennya biasa bagi-bagi rada lumayan ya. Iya, ada lumayan. Jadi dua trigger kali biasanya mah, suka dua kali, suka sekali, kalau bagus dua kali. Diperhatiin ya Bapak Ibu.
Terus kita mudah-mudahan Aisyah multi bagger, amin. Amin. Hamuin gimana Pak? Kapal baru beroperasi di awal tahun ini, tarif PSV di Asia Pasifik kemungkinan akan naik, tambah direksi serta komisaris menambah saham kepemilikan mereka. Coba kita, kamu ikutin beritanya nggak, Dre? Nggak terlalu ngikutin sih ya, cuman memang sekilas saya lihat ya, cuman ya kalau yang udah paham ya silakan sih, kan katanya capex-nya kan di oil tuh masih bagus ya, karena kan yang investasi di hulu itu sekarang kan kurang, jadi kebutuhan padahal banyak, jadi pada naikin lagi capex. Tapi satu sisi ada yang cerita juga ngomongin bahwa justru cerita oil ini kan mereka tuh gak akan panjang kan, udah ada keburu EBT, sedangkan kalau capex lagi apalagi mereka jadi malah investasi malah malah jadi sia-sia nantinya gitu kan, ada yang versi ke sana juga ya. Jadi tinggal disesuaikan aja sih, kalau keyakinannya memang capexnya besar ya mungkin WIS bisa jadi salah satu yang cukup okay sebenarnya ya potensinya ya. Kalau lihat dari manajemen dari ininya juga sih, mereka ngomongnya tarif untuk OSV-nya kan naik ya, cuman ya itu harus dikonfirmasi sih. Nah, hal-hal seperti ini kan karena kita saya sih nggak punya lingkaran kompetensi yang dalam, jadi saya sih nggak bisa yakin ya. Jadi ya udahlah, lebih baik saya skip aja deh gitu. Jadi kalau teman-teman yang yakin sih boleh-boleh aja sih, Ci. Gitu ya. Oke, semoga menjawab ya. Kalau dari chart kita lihat ini supportnya ada di 260-an ya. Selama di atas 250 lah. Nih, sini nih. Masih berpeluang karena kalau tuh kalau tembus dia bikin lembah lagi, cari lembah baru lagi nih. Hati-hati. Kalau dia bisa bertahan ya berarti lembahnya ada di sini semua, di support kuat ya. Terus story all masih kuat. Spek ini dibanding tahun lalu ya. Ngikutin aja esip, Cici. Cici, ngikutin saya mah esip mah. Ngikutin saya juga. Ya ini support 50 lah. Kalau buat risk profile saya cenderung mencari saham yang di atas Rp100 lah. Kenapa? Ya, kita jangan lihat naiknya aja ya. Kalau turun juga satu fraksi, berarti 1% ya. Nah, menurut saya kalau deket-deket 50, kalau saya nggak yakin sama story-nya, nggak serk sama sahamnya, terlalu beresiko ya. Kenapa? Resiko nanti dikandangin di 50 kelamaan. Ini kalau ceritanya saya juga nggak ngikutin, tapi kalau gerakan ini hati-hati udah deket di 50 ya. Terus malam Pak Hardi, Breeze dari Pak Akbar, Breeze siap-siap serok lagi nggak Pak Andre? Breeze udah terlalu besar, Breeze, saya mendingan bank yang lain yang mungkin market capnya masih kecil ya. Gitu. Andre mah lebih suka yang ringan-ringan lah. Kecil, nggak suka yang gede-gede. Iya, 70T, waduh, udah tergedean banget gitu. Nah itu, ini kalau lihat chart ada di arah support nih ya, tuh Bapak Ibu lihat nih ya. Ini kan, ini support kuat nih, cacing-cacing naga-naga nih. Gitu. Saya doakan naga lah. Nah ini kita anggap ini aja lah tuh 14.8, kalau nggak kuat ya berarti dia bikin lower low kan gitu buat Breeze ya. Selanjutnya GPRA bisa menjadi multi bagger jika sektor properti membaik. Saya sih nggak terlalu seneng properti, Ci. Saya lagi pengennya tuh yang untuk growing jangka panjang, jadi saya nggak banyak pelajari sih kalau yang properti gitu. Mungkin Cici kasih kalau ada insight atau nggak ini. Enggak, saya juga nggak liatin GPRA. Jadi kalau yang teman-teman senang sih cyclical ya, properti sih mungkin jadi satu alternatif ya sekarang ya gitu kan. Cuman kalau saya sih lagi fokusnya tuh ke yang pengen tadi kan saya bilang kan di awal kan, itu masalah fokus aja sih, masalah fokus. Teman-teman ada yang fokus di cyclical, kalau saya lagi fokus jadi kecocokan serknya yang mana gitu ya. Betul gitu. Bukan nah. Berarti kalau Andre nggak serk itu nggak bagus ya Dre. Nah itu cuman, dia nah itu ya, jangan bilang gara-gara Andre tuh bilang nggak bagus jadi nggak beli nggak tahu naik. Ya, siapa tahu kan mungkin bagus ya sih ya, kita ini nggak tahu ya, cuman yang penting mah fokusnya teman-teman kemana gitu kan. Ya dipelajarin aja lah laporan keuangannya. Ada katalis apa ceritanya di depan, terus resikonya apa gitu ya. Kalau gerak di chart sih 90-an lah bisa kita jadiin area support ya. Terus
Dari Pak Hardi, boleh sedikit insight buat TPMA sekarang ini, apakah bakal masuk ke growing, Dre? Kalau ngomongin growing, saya sih masih ngelihat kayak TPMA, kayak model kapal tongkang kayak gini tuh masih fokusnya ke cyclical ya. Kapal-kapalan ini ya, apalagi kan kemarin kan semenjak ada kayak harga kontainer naik. Terus kalau kayak kapal tongkang ini kan tergantung dari volume batu bara gitu kan, dari apa biarpun harganya nggak translasi langsung tapi ke volume ya mereka tuh. Kan mereka kan tuh ngecas harga juga kan, kalau lagi rame bisa ngecas harganya kan di tertentu rate-nya, tapi kalau misalkan lagi sepi kan lebih murah ya pasti kan, dan intensitas mereka bolak-balik juga kan utilisasinya kan lebih rendah gitu ya. Jadi saya pikir sih saya mesti melihatnya ini siklikal ya. Jadi tergantung dengan komunitasnya itu sendiri, komunitas batu bara misalkan ya, biarpun nggak translasi secara apple to apple ya. Misalkan harganya naik tuh otomatis apa kayak TPMA naik, nggak seperti itu juga gitu kan. Tapi indikatornya kapal ini masih menggunakan rate yang mengikuti apa namanya itu batu baranya itu sendiri gitu, volume batu bara sendiri gitu. Jadi kalau misalnya sih nggak masuk ke growing ya, tapi bisa jadi kesempatan ya. Karena kan batu bara kan sekarang masih sustain di harga yang tinggi, dan kalau menurut saya sih sampai harga waktu COVID lagi nggak juga gitu kan, dan di saat dengan harga sekarang tuh pengusaha batu bara tuh diuntungkan gitu ya, otomatis mereka pasti akan ngeruk sebanyak-banyaknya. Yang diuntungkan siapa ya, apa kayak gini ya, kayak apa tongkang ini gitu kan. Belum lagi TPMA ini kan ada rencana kan masuk ke pengembangannya ke kapal nikel nih, mengangkut nikel gitu kan. Nah ini yang perlu dicermati sih gitu kan, tinggal kita lihat prosesnya seperti apa gitu, kurang lebih. Ya, semoga menjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi. Kok Andre, Hero, kalau Hero potensinya? Tanda tanya. Hero mah jangan lah, nggak liquid. Ya, kalau saya sih masih hold ya. Ya. Iya. Ya, jadi, kalau nggak nyaman sama yang likuiditasnya tipis, jangan ya. Jangan lah, gitu ya. Cuman kalau Hero mah saya sih menarik di IKEA-nya ya. Bagi saya sih tetap hold ya, karena IKEA ini kan different ya, dia punya konsep yang different ya, memberikan value creation buat konsumennya itu berbeda. Kalau kita lihat kan IKEA ini kan nggak ada IPO ya, atau sorry nggak TBK kan di luar sana kan ya. Kalau kita lihat IKEA, satu-satunya IKEA yang TBK itu hanya di Hero Indonesia gitu kan. Jadi kesempatan kita beli IKEA itu hanya di Hero Indonesia ya, untuk dunia kan nggak ada yang TBK gitu sama sekali. Di pasar saham nggak ada gitu IKEA, karena kan perusahaan tertutup ya aslinya kan. Nah, karena itu IKEA ini kan menariknya tuh di value creation-nya sih dia, di produknya yang saat ini kan dia termasuk disruptif lah, disruptif di kalangannya ya kan, untuk furniture ya terutama kan. Apakah saya meyakini dalam 5-10 tahun yang akan datang nih IKEA ini akan menjadi market leader? Nah, saya sih masih berharap ke sana ya, yang mudah-mudahan bisa ke arah sana gitu. Ya, tapi kan bisa jadi saya salah ya, dan Hero nggak liquid, dan itu sih saya sih nggak anjurkan itu. Bahaya sih. Bisa beli, nggak bisa keluar ya, Ci? Kalau yang nggak tahan ya. Nanti kalau ngedadak pengen jual, nggak bisa jual, bidnya nggak cukup ya. Nah, itu dia. Jadi janganlah Hero mah. Resiko ya, resiko yang bagi teman-teman nggak paham. Kecuali memang udah yakin, pakai banget. Nah. Gitu. Aisyah gimana? Udah dijawab tadi. Ini pertanyaan lagi, Doit, apakah setelah masuk ke tambang tembaga jadi menarik secara PBV masih 0,6? Nggak ngikutin saya Doit CBV, ngikutin nggak? Nggak. Saya cuma lagi ini aja liatin BLU itu. Oh yang Blue ya, kan Blue mah kan ke PTBA ya Ci ya? PTBA, iya. Ini nggak aware, tapi ini udah lumayan ya, ada pembalikan lah itu. Yang Doit? Tuh. Oh, nggak ngikutin nih. Doit jadi duit. Kalau gimana sih? Doit jadi duit. Supportnya di sini nih. 28, 280 lah jadi support ya. Sini. Selama masih di atas 280 masih berpeluang melanjutkan penguatan. Kalau saya lihat chart, kalau saya ceritanya nggak terlalu nguasain, ya ini alat bantu saya ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, Ades sama BTPS, BTPS tadi udah dijawab, Ades, Dre. Ades sebenarnya menarik ya, cuman kalau di harga sekarang disebut murah nggak? Saya jawabnya nggak murah ya.
Tapi sebut mahal enggak? Ya kalau potensi growing-nya masih bagus sih, sekarang sih masih cukup wajar lah, bukan sebut mahal juga enggak, tapi murah enggak sih? Kalau menurut saya murah enggak. Jadi kalau mau masuk sekarang, saya masih berpikir ya, saya lebih baik mencari ada yang lain lebih potensi kalau saya ya ngelihat ya, gitu pertimbangannya. Tapi kalau ada punya zaman dari dulu gitu kan, itu sih masih kesempatan untuk kita tuh ngikutin story-nya dan hold. Ya, kalau saya ngelihat ya, apalagi kan kemarin kita lihat kayak Unilever kan babak belur tuh. Kita ngomongin kan kuartal 4-nya, salah satunya tuh kan apa produknya, samponya dia sama ini juga kalah tuh kan sama Makariso. Ada peluang sih untuk ada sini ngelihat apakah akan masih growing terus atau tidak gitu. Belum lagi kan termasuk yang cukup baik ya untuk penambahan produk-produk baru ya. Agresif ya untuk produk-produk baru ke Korea, Korea Food gitu kan, dan kemihnya ya dan lain-lainnya itu ke minuman juga. Saya sih nggak lihat masih ada potensi dia untuk growing ya. Tapi kalau di harga sekarang terus terang saya nggak berminat ya. Tapi kalau diturun lagi ya mungkin saya akan beli ya. Dulu saya punya tapi saya udah jual tuh karena saya ngelihatnya saya lebih memilih ada, saya pengen konsentrasi portfolio saya. Tadi saya bilang kan ya 3 sampai 5 dan saya akan pilih yang saya senang dengan manajemennya dan untuk jangka panjang sih. Jadi balik lagi bukan karena jelek ADES, tapi bagi saya sih kayaknya udah nggak terlalu murah untuk saat sekarang. Gitu sih, Ci. Kan mesti tahu ya kalau Andre hobinya nawar, kalau maunya di sini nih belinya tuh. Beda kan kalau punya modal 4 ribuan ya Dre, sama yang baru masuk sekarang kan udah deg-degan tuh, kan punya modal 4 ribu kan tenang gitu kan. Nah itu ya bedanya ya Bapak Ibu. Nah ini Pak Andre mau nanya, apakah proyek IKN akan berpotensi melahirkan saham-saham multibagger? Agak bingung sih jawabnya gimana ya, Ci? Kita nggak tahu, mesti ini ya, IKN sejauh mana nih gitu ya? Iya, proyek IKN ini sejauh mana? Berjalan nggak sih ya, itu IKN sih sekarang? Kan banyak isu juga katanya tuh, ya cuman hanya ini doang, berita doang gitu kan, baru hanya kan, baru beresin lahan doang. Mesti lihat di koran lagi ya, kalau mau yakin kesana lihat mungkin ya. Nah, jalan bener gitu kan, kunjungi bener gak tuh jalan gitu kan. Kalau gak tanya ke yang ada lokasi di sana tuh, kalau misalnya pengen ini ya konstruksi ya. Iya. Karena kan kalau menurut saya ya konstruksi masih apa, resikonya masih lumayan lah ya, kan utangnya masih pada gede-gede, ada yang disuspend malah gitu kan, pagi kemarin udah mulai enak-enak naik, satu di setrap pas gitu. Udah lihat ya, ini kayaknya mau balik ya, satu dikerem anak. Jadi semua sentimen negatif itu kayak yang lain, Ci. Jadi takutnya kan satu begitu yang kurang lebih ada apa yang sejenis kan mirip-mirip ya, gitu kan, kan iya, apa bisnisnya mirip semuanya kurang lebih kan, tugas negara sih soalnya sih. Ada tugas negara dia. Iya. Terus ini ANJT Dre, ini Ci jawabnya Ci. ANJT sih sebenarnya perusahaan murah ya untuk sawit ya, menarik sih. PBV paling kecil ya, kemarin masuk itu Pak Lo ada di foto. Nah itu ya beritanya itu sih ya, soal mau naik mau enggak ya saya nggak tahu, tapi memang PBV-nya paling kecil ini ya Dre. Iya, itu sawitnya juga muda-muda lagi kan, dia produktivitasnya juga masih sangat panjang, lahan juga masih sangat besar gitu kan. Ya kalau saya lihat potensi ini perusahaan siklikal sih ya, potensinya besar gitu kan, cuman ya tadi balik lagi kan, tinggal kita mau memilih yang mana gitu. Saat ini saya lagi fokusnya ke jangka panjang yang fast grower. Untuk yang ini ya otomatis ya saya kan akan lebih selektif memilihnya gitu. Nah tapi untuk ini kesempatan nggak, kalau menurut saya sih murah banget ya untuk ANJT ya gitu kan, dan manajemennya gue keren sih ANJT tuh ya. Waktu itu kalian kan pernah meet CEO, ada di video kita ya Dre. Pernah kita meet CEO ya Ci ya waktu itu kan, pernah meet CEO. Kalau yang nonton ANJT kayak gimana manajemennya, bos-bosnya ada tuh di video kita ya. Iya keren banget tuh, jadi manajemennya benar-benar dia tuh kan ngontrol dari sawitnya juga kan, nggak pakai ini lagi, komputerisasi ya, digitalisasi gitu kan, jadi lebih akurasi juga lebih tepat. Terus pupuk punya sendiri gitu kan, jadi nggak tergantung sama luar, jadi efisiensi itu benar-benar dijaga gitu ya. Tapi balik lagi kan siklikal ya, kalau kita ngomongin kan dia kan nggak bisa kontrol harga sawit, gimana pun juga kan harga jual sawit nggak bisa dia kontrol
gitu. Jadi ada faktor eksternalnya juga lah gitu. Ya saya pikir sih perusahaannya bagus ya, tinggal dia kalau bermain ke hilir aja, wah lebih keren lah gitu. Kalau bermain ke hilir tuh kan margin stabil, itu bisa jadi fast grower tuh ANJT ya. Cuma sayangnya waktu kita tanya masih bermainnya di hulu sih gitu ya. Nah itu ya Bapak Ibu, kalau mau kenal ANJT ditonton video kita ya, ada ya, dicari ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, PNBS apakah cocok untuk investasi? Pak, PNBS? Panin ya Ci ya, itu ya, Panin Dubai ya. Waduh gak ngikutin, Panin Bank, cuman kalau saya ngelihat dari yang grup-grup yang lainnya tuh sayangnya tuh growingnya ya, yang saya kurang seneng tuh ya, cuman jadi tinggal nunggu corporate action aja sih. Ya karena kan murah-murah sih, biasanya kayak Panin grup Panin itu pada murah-murah ya Ci ya. Geraknya kalau ada corporate action? Ya keren tuh geraknya juga langsung cus gitu ya. Bahkan bisa multi-bagger ya sih. Ya berani tampil beda, market merah dia lah yang hijau sendiri. Iya keren lah. Tapi ya harus sabar doang sih ya, nungguin ya. Sabar nungguin ya. Beli di bawah sabar gitu ya. Kalau nunggu 6 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 7 tahun. Sabar, A-nya panjang. Mori ya, Antam kok, Antam tadi udah dibahas ya Bapak Ibu di basic, sektor basic 2000 di support. MNCN gimana Pak Andre? No comment lah MNCN. Ya no comment ya. No comment. Kalau dilihat pattern lower low, lower high masih belum menarik ya. Ya kalau mau misalnya pengen banget nih supportnya ada di 650 dijagain. Elsip, Elsip tadi udah mulai pick up ya. Nih, supportnya kita bisa pakai di area 1060, selama di atas 1060 masih berpeluang melanjutkan penguatan. Terus ABMM gimana kok? ABMM batu bara ya, kita saya sih nungguin batu baranya ini dulu ya, mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang saya pengenkan gitu kan. Kalau bisa di bawah 100 ya mungkin saya perhatiin lagi. Tapi kalau enggak ya saya sebentar tinggalin dulu. Gitu. Nah, tuh. Terus SCMA, Pak Andre. SCMA, SCMA sih ada yang ngomong aset play, tapi karena videonya gitu kan. Tapi saya pikir sih video juga kan intangible asset ya, jadi agak hati-hati menilainya kan, apakah beneran aset play atau tidak. Tapi yang kita harus lihat itu juga apakah growing kedepannya tuh video ini akan bagus atau enggak gitu kan. Saya sih masih agak sangsi ya, kemarin juga saya ternyata ada ketemu lagi satu platform namanya tuh View. Tahu nggak Ci, View Ci? Itu buat nonton drakor itu. Nah, saya baru kan ngeliat kan pengen nonton, saya ngeliat kemarin tuh pengen nonton drakor sih, cuma adanya di View gitu kan, baru kali itu saya download. Oh ternyata hampir mirip juga kayak model video gitu kan kalau kita ngomongin. Jadi saingan juga ternyata nggak sedikit ya untuk apa? Untuk video kan kalau kita ngomongin. Nah, apakah akan growing kayak gimana? Ya kita harus perhatikan sih. Saya sih masih agak masih tanda tanya sih menurut saya ya, masih belum clear lah kalau menurut saya. Nah kalau prospeknya di bisnis medianya gimana? Bagi saya sih kayaknya udah stagnan ya. Andai kata misalkan pulih pun juga nggak bakal sebaik yang dulu sih growingnya ya untuk di medianya. Kecuali dia kembangin di yang lainnya sih, kayak dia investasi di Rans Entertainment dan lain-lainnya gitu kan. Nah itu yang perlu kita perhatikan, tapi berapa banyak sih, berapa besar sih gitu kan. Kalau kita ngomongin, saya sih lebih ngelihatnya untuk saat ini SCMA ini aset play, tapi aset play untuk intangible itu juga perlu bisa didebatkan. Tapi sih saya sih nggak ngelihat growingnya ya, jadi ya mungkin bisa silakan lah kalau yang senang di aset play silakan investasi, tapi kalau yang enggak sih ya saya sih masih belum bisa menebak ini arahnya kemana ya SMA growingnya ya maksudnya ya gitu. Katalis kedepannya ada apa nih gitu ya, cerita kita mau jualnya nanti di depan ya. Nah ini kalau secara gerakan supportnya ada di 200 ya, siksak tuh nih satu aja juga 200. Terus berapa nih? 270, balik lagi, balik lagi. Kalau main pendek-pendek ya beli di support, jual di resisten. Nah kan karakter saham satu ya begitu ya. Nah ini, kita ngomong-ngomong udah 2139, Dre. Loh, udah sejam ya, Ci? Nggak kerasa ya? Nggak kerasa lah, nanti minggu depan kita lanjut lagi ya. Kalau yang mau bertanya, datang bikin pertanyaan di kolom awal ya. Jadi kita keburu jawab ya. Kalau yang terakhir-terakhir kita nggak keburu. Betul.
Jangan lupa juga nih buat teman-teman yang kalau mau bareng nanti ketemu offline bareng sama CBV, bareng sama saya sendiri, ada Pak juga Pak Parahita ya, nanti hari Sabtu ini Ci ya, di Ya. Bandung nih kita ada ngadain kumpul bersama nih, apa meet up bareng nih, meet up bareng secara offline, kita bisa banyak diskusi juga. Yuk, yang kalau mau gabung bareng-barengan juga itu cuman berapa sih nilainya? Nggak 200.000 sih ya tiketnya Ci ya. 100.000 investasi ya buat itu juga buat RDN ya. Nah, Isi jadi RDN konversi. Betul, 200.000-nya juga nggak hilang, tapi langsung dikonversi ke dalam bentuk RDN dan dapat makan siang lagi Ci ya, kalau nggak salah Ci. Snack atau snack Oh, kita atau snack. snack kayaknya dari IDX ya. Ya, Kita pokoknya di mah IDX dapat. Bandung. Nah, yang pengen ke IDX nih IDX Bandung nih. Nah, Kita di sekalian main ya. Bandung. Di Nah, ya. Kalau IDX Jakarta nanti nyusul kita ke IDX Bandung dulu kali. betul. Ya, nanti kita mau meet up bareng nih, mau ketemu Pak Parahita juga bisa kan langsung ya, yang mungkin pengen apa, pengen ya selama ini ketemunya online terus kan, jadi kita bisa ketemu Beda offline ya. katanya kalau offline, offline lebih seru. Pak Reza bilang udah rame. Mantap ya. Oke, mungkin teman-teman semua ya, mungkin live kita sampai seperti ini dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bagi teman-teman mau ketemu sama kita secara offline nanti di Sabtu ini ya, jam 9 pagi ya Ci ya, kalau nggak salah ya Ci, di Jam Bandung ya. 9 pagi. Jangan 9. lupa ya pendaftaran ke Pak Asep biasa ya. Nah, itu dia. Oke, sip. CBV, thank you banyak Ci dan Oke. teman-teman semua. Semoga Bapak bermanfaat Ibu ya. selamat beristirahat ya. Oke. Tetap semangat. Dadah. Dadah semuanya. Bye.